Acara tradisi Corp Sangkur Pora segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan disiapkan. Siap. Laporan Komandan Sangkur Pora. Lapor, upacara tradisi Corp Sangkur Pora. Siap, dimulai. Sangkur terhunus, lambangkan bahwa dengan sikap dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi rintangan yang akan menghalanginya. Yang melambangkan ditegurkan bagi kedua pemulai yang harus dilalui bertarung dengan awal dan suka dan duka dalam menempuh hidup baru mereka. Kalau dalam keadaan bagaimana mereka akan menghadapinya dengan hati yang tabah, dengan segala pengetahuan yang diperolehnya. Akan teratasi dengan hasil yang gemilang. Sangkur terhunus ke atas berbentuk payung, melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindunginya, dan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon perlindungannya. Penyematan cincin dan pemberian seperangkat pakaian Persit kepada yang terhormat perwakilan Koramil Cinduk Sertu Ade Irawan berkenan untuk menyematkan cincin dan menyelingkan seperangkat pakaian Persit. Pemasangan cincin merupakan ikatan batin bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Pemberian pakaian Persit menyatakan bahwa mempelai wanita telah diakui sebagai keluarga besar Persatuan Istri Prajurit
Pada yang terhormat, perwakilan Koramil Ciledug Sertu Adairawan dipersilakan kembali ke tempat. Kedua mempelai dipersilakan menuju kursi pelaminan. Laporan Komandan Sangkur Pora. Serem.